Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi islami, semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Beralih ke masalah lain, waktu hidup di dunia merupakan rentang waktu yang sangat mahal. Sepanjang seseorang hidup merupakan waktu dan peluang emas untuk kembali kepada Allah, bertaubat dan memohon ampunan dan limpahan rahmat. Akan tetapi semua itu akan berhenti dan pintu-pintu pahala dan taubat akan ditutup saat tiba waktu yang mendebarkan, yaitu matahari terbit dari barat. Bagaimana dan mengapa matahari bisa terbit dari barat? Nah pemirsa, nantikan sesaat lagi, jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali. Pemirsa Khazanah, kelak pada hari kiamat kehancuran dunia dan alam semesta tak terjadi begitu saja. Sebelum sangkakala ditiup oleh malaikat yang akan mengakibatkan keguncangan dahsyat dan kehancuran alam semesta, ada tanda yang mengawali rangkaian kehancuran kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kehancuran itu diawali dengan terbitnya matahari dari barat. Jika ini terjadi, maka rangkaian kiamat telah dimulai. Inilah garis pemisah dan dinding batas ditutupnya pintu taubat. Matahari terbit dari barat menjadi tapal batas dan akhir dari perjalanan dunia, sekaligus mengawali perjalanan abadi manusia. Sebelum peristiwa terbitnya matahari dari barat yang merupakan awal peristiwa kiamat, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda besar mendekatnya kiamat. Diawali dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Dajjal akan mengubah tatanan sosial, sedangkan terbitnya matahari dari barat akan menyebabkan perubahan keadaan alam. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, setiap hari matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Ia selalu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan hal itu dan ia selalu mendapatkan izin. Akan tetapi, akan datang suatu masa matahari tak diizinkan oleh Allah terbit dari tempat biasanya terbit. Sebaliknya Allah justru memerintahkannya terbit dari tempat terbenamnya di barat. Rasulullah bersabda, "Apakah kamu tahu kemanakah matahari ini akan pergi? Sesungguhnya ia adalah berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat di bawah arsy, maka ia segera bersujud. Ia selalu dalam keadaan sujud sehingga dikatakan kepadanya, naiklah kamu dan kembalilah ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat sujud sehingga dikatakan kepadanya, kembalilah kamu ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia terus berjalan dan tak seorang manusia pun yang mempertanyakannya sehingga ia sampai ke tempat asalnya di bawah arsy. Maka dikatakan kepadanya, naiklah dan terbitlah kamu dari tempat terbenammu. Maka ia pun terbit dari tempat terbenamnya. Apakah kamu tahu kapankah hal itu akan terjadi? Itu akan terjadi pada waktu tidak akan berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya atau belum pernah berbuat baik dengan imannya." Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar. Sebelum matahari muncul dari tempat terbenamnya di barat, malam itu matahari tengah menunggu izin dari Allah untuk terbit seperti biasanya. Namun Allah tidak juga memberikan izinnya, sehingga malam menjadi panjang dan matahari tak juga muncul dari arah timur. Al-Baihaqi meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Mas'ud. Pada malam itu, seorang laki-laki akan memanggil tetangganya. Wahai saudara, apakah yang telah terjadi terhadap kita pada malam ini? Aku telah tidur sampai lelah dan telah sholat sampai letih, namun malam belum juga berakhir. Saat itu dikatakanlah kepada matahari, terbitlah kamu dari tempat terbenammu. Dan itulah hari yang tidak berguna iman seseorang yang tidak pernah beriman sebelumnya atau berbuat baik dalam imannya. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua orang melihatnya, maka semuanya akan beriman. Namun itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Namun satu hal yang harus diingat, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghitung dan mengkalkulasi kapan pastinya waktu terbitnya matahari dari arah barat itu terjadi. Walaupun ilmu pengetahuan modern sudah mampu menghitung rata-rata perlambatan kecepatan perputaran bumi pada porosnya. Sebab, terjadinya hari kiamat merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya campur tangan manusia sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jika matahari terbit dari barat, maka orang yang menyatakan beriman saat itu tidak diterima dan tidak ada gunanya. Demikian pula dengan orang yang bertaubat. Apapun yang dilakukan, amalan apapun untuk bertobat kepada Allah dan penyesalan sedalam apapun, saat itu semuanya tak berguna. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat pintu taubat. Saat matahari terbit dari barat, manusia akan menyaksikan kedahsyatan kiamat bermula, sehingga membuat siapapun yang melihat dan merasakannya akhirnya membuat mereka untuk membenarkan Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Maka penyesalan dan keinginan untuk beriman telah tertutup. Nasib mereka sama dengan nasib orang yang menyaksikan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 84 hingga 85. Menjelaskan ayat ini, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang-orang yang mengalami matahari terbit dari barat, hukumnya sama dengan orang yang tengah sakaratul maut. Saat itu keinginan untuk bermaksiat dan eksplorasi syahwat tak lagi ada. Maka orang yang bertaubat pada kesempatan seperti itu tidak akan diterima taubatnya, sebagaimana halnya taubat orang yang sedang sakaratul maut. Intinya, seperti yang dijelaskan Ibnu Katsir, jika tumbuh keimanan pada orang kafir ketika itu, maka keimanannya tidak akan diterima. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, jika perbuatannya selama itu baik, maka dia berada dalam kebaikan yang sangat besar. Jika dia orang yang mencampur antara kebaikan dan keburukan, lalu dia bertaubat, maka taubatnya tidak diterima ketika itu. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam berbagai hadis sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dengan imannya itu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Nabi SAW bersabda, hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan tetap diterima hingga matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat, maka dikuncilah setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya dan dicukupkan bagi manusia amal yang telah dilakukannya. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah pintu untuk taubat di barat yang lebarnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu tersebut tidak akan pernah ditutup hingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika tanda kiamat yang pertama telah keluar, maka pena-pena pencatat amal akan dilemparkan. Para malaikat penjaga ditahan, dan manusia menjadi saksi atas amalnya. Yang dimaksud dengan tanda kiamat yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat.
Adapun tanda-tanda kiamat yang keluar sebelum matahari terbit dari arah barat, maka berbagai hadis menunjukkan diterimanya taubat dan keimanan ketika itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taubat itu dibentangkan selama matahari belum terbit dari barat. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan keburukan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan keburukan pada malam hari hingga matahari terbit dari barat. Dengan demikian, Nabi SAW mengingatkan umatnya bahwa puncak akhir dari penerimaan taubat adalah terbitnya matahari dari barat. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa hadis, juga afar, perkataan sahabat dan ulama salaf yang menunjukkan terkuncinya pintu taubat setelah terbitnya matahari dari barat, bahwa hal itu berlangsung sejak matahari terbit dari barat hingga kehancuran kiamat. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahwa sejak hari itu sampai hari kiamat, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, tak sedikit orang tua atau suami yang begitu dermawan bersedekah kepada orang lain yang tidak mampu, tapi tidak demikian pada keluarganya. Mereka beranggapan bahwa bersedekah pada orang lain yang tidak mampu bisa menambah pundi-pundi pahala sebagai bekal akhiratnya. Tindakan ini memang tidak selalu salah, tapi kurang tepat. Karena jika demikian, seakan memberi nafkah pada keluarga itu seperti hanya kewajiban saja, tidak ada pahalanya. Padahal memberi nafkah pada keluarga, anak, istri, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya merupakan sedekah yang pahalanya paling besar dan paling utama, lebih besar dari bersedekah pada orang miskin. Nabi SAW bersabda, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, memberi nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami atau ayah menjadi sedekah baginya. Artinya, meskipun memberi nafkah itu kewajiban, ia tetap mendapatkan pahala dari setiap nafkah yang dikeluarkan. Sedekah memang merupakan amal soleh yang berpahala melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti sebelum memberikan sedekah kepada pihak lain, maka perhatikan dulu hak keluarga. Karena memberi sedekah untuk orang lain hukumnya sunnah, sedangkan memberi nafkah kepada keluarga adalah wajib. Tentu tidak benar bila sunnah lebih diutamakan daripada wajib, dan pahala melaksanakan ibadah wajib itu lebih besar dari pahala ibadah sunnah. Oleh karena itu, harus ada skala prioritas dalam bersedekah. Bagi keluarga, tidaklah adil jika seorang suami lebih gemar bersedekah kepada orang lain, gemar memberi hadiah kepada orang lain, tapi pelit terhadap keluarganya sehingga menelantarkan nafkah mereka. Inilah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit, Sa'ad berniat menyedekahkan seluruh hartanya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Beliau hanya mengizinkan mensedekahkan maksimal sepertiga hartanya saja, sisanya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Dan segala yang kamu infakkan, maka hal itu adalah sedekah bagimu. Bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya orang tua harus memberikan nafkah kepada keluarganya dari harta yang halal. Bagaimana mungkin sedekah dengan harta haram bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Rasulullah SAW bersabda,
Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Khazanah, sudah berapa kali kita mendengar nasihat bahwa agama itu mudah, tidak mempersulit hidup manusia. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu turun secara kaku. Selalu ada pengecualian-pengecualian. Sesuatu yang dilarang bisa menjadi boleh jika dalam kondisi terpaksa. Misalnya perintah sholat harus ditunaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, di antaranya aturan pokok yang disebut rukun. Jika meninggalkan salah satu rukun, maka sholat tidaklah sah. Tapi dalam kondisi terpaksa, misalnya sakit sampai orang tidak kuasa berdiri, maka boleh sambil duduk. Dan sholatnya tetap sah, karena dalam kondisi terpaksa. Padahal berdiri merupakan rukun sholat, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, peliharalah segala sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surah. Juga sabda Rasulullah SAW kepada Imran bin Husain yang mengalami wasir. Sholatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Dan jika tidak mampu juga, maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syekh Al-Bassam berkata tentang hadis Imran ini. Hadis ini menunjukkan tentang urutan sholat fardunya orang sakit. Ia wajib berdiri jika mampu melakukannya. Karena berdiri salah satu rukun sholat fardu, walaupun ia sambil bersandar atau bertumpu kepada tongkat, dinding, atau yang semisalnya. Kebolehan ini tentunya tidak boleh dilakukan semau kita, harus sesuai urutan berdiri atau duduk atau sambil berbaring. Seseorang tidak boleh berpindah dari satu urutan ke urutan berikutnya kecuali karena benar-benar tidak mampu atau sangat kepayahan sehingga menghilangkan kekhusyuan, karena khusyuk merupakan tujuan utama dari sholat. Imam Al-Syaukani menjelaskan, hadis Imran menunjukkan bolehnya sholat dengan duduk bagi orang yang memiliki uzur tidak mampu berdiri, dan orang yang beruzur tidak mampu duduk boleh sholat dengan berbaring. Berdasarkan hadis ini juga, orang yang mengerjakan sholat fardu dengan duduk, padahal ia mampu berdiri, maka sholatnya batil. Artinya, jika seseorang hanya merasa tidak enak badan lalu sholat fardu dengan duduk, padahal dia masih mampu berdiri, ruku, dan sujud, tapi karena merasa tidak enak badan ia sholat sambil duduk, maka sholatnya tidak sah. Kalimat tidak mampu berdiri dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipahami dengan benar. Tidak mampu di sini benar-benar memang tidak bisa. Jika dipaksakan, dia akan merasakan sakit luar biasa sampai hilang kekhusyuannya. Maka saat itu boleh sambil duduk. Akan tetapi dia tidak boleh melakukan sholat fardunya sambil tidur jika duduk masih mampu dan bisa. Inilah urutannya sebagaimana yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, berdiri adalah rukun sholat yang tidak sah sholat seseorang jika tidak melakukannya. Jika seseorang tidak mampu berdiri, maka ia sholat dengan duduk. Jika ia mampu rukuk dan sujud dengan sempurna, ia hendaknya melakukan dengan sempurna. Jika tidak bisa, maka ia berisyarat dengan menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Jika tidak mampu dengan duduk, ia sholat dengan berbaring. Yang paling utama, miring di atas lambung kanan dengan menghadap kiblat. Rukuk dan sujudnya dengan isyarat, yang utama dengan kepalanya dengan menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak mampu, maka dengan matanya, yaitu dengan menjadikan sujud lebih dari rukuknya. Semua ini menunjukkan bahwa sholat fardu tidak gugur selama akal masih sadar dan normal. Orang yang sakit parah, ia berisyarat dengan kepalanya. Jika tidak mampu, maka dengan matanya. Jika ia tidak mampu berisyarat dengan matanya, ia sholat dengan hatinya. Jika masih bisa membaca, ia membaca dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka ia membaca dengan hatinya. Dengan demikian, tidak berdiri saat sholat fardu adalah rukhsah atau keringanan bagi yang tidak mampu. Dan rukhsah atau keringanan itu tidak boleh dikerjakan kecuali saat adanya halangan yang membolehkan untuk melakukannya.
Maka keputusan sebagian orang yang menggampangkan urusan ini, ia sholat dengan duduk tanpa adanya halangan yang benar-benar, maka sholat mereka batal. Urusan sholat bukan masalah sederhana, karena pangkal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Dan inilah ibadah agung yang pertama kali akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah.' Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, di beberapa masjid terkadang kita menemukan kolam kecil yang terletak di jalan masuk atau keluar tempat wudu. Sehingga orang yang berjalan masuk atau keluar tempat wudu mau tak mau harus mencelupkan kakinya ke dalam kolam tersebut. Sebenarnya untuk apakah kolam itu? Nah pemirsa, nantikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali. Inilah kearifan tradisi lokal bangsa Indonesia. Orang-orang dulu selalu memperhatikan ajaran agama dan mencoba mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang cukup kreatif. Disediakannya kolam kecil di jalur menuju dan kembali dari wudhu inilah salah satu kreativitas untuk menyempurnakan wudhu. Ini diilhami oleh hadis Nabi SAW tentang ancaman keras kepada siapa saja yang tidak menyempurnakan wudhu, yaitu sabda beliau, "Celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudhu akan tersentuh api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ancaman ini diucapkan Nabi SAW kepada sejumlah sahabat saat safar atau bepergian jauh. Saat itu para sahabat mengambil air wudhu secara terburu-buru karena sholat sudah di ujung waktu. Ada orang yang tidak rata dalam membasuh kakinya sehingga ada secuil dari tumitnya yang tak terkena basuhan. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda dengan suara tinggi, "Celaka bagi tumit yang terlewat basuhan saat wudhu akan tersentuh api neraka 2 atau 3 kali. Lalu beliau perintahkan orang itu untuk menyempurnakan wudhunya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Amr berkata, "Kami pernah kembali bersama Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Hingga sampai di air di tengah jalan, sebagian orang tergesa-gesa untuk sholat asar. Lalu mereka berwudhu dalam keadaan terburu-buru. Kami pun sampai pada mereka dan melihat air tidak menyentuh tumit mereka. Rasulullah SAW lantas bersabda, 'Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian.'" Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, "Hadis di atas adalah ancaman untuk tumit, perkara yang kecil. Namun ancaman ini berlaku juga untuk hal yang lebih dari itu. Karena jika tidak dimaafkan yang sepele seperti tumit, maka yang lebih dari itu tentu tidak dimaafkan." At-Ta'liqat ala Umdatil Ahkam, halaman 26. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam wajib menyempurnakan wudhu dan melaksanakan perintah membasuh anggota-anggota tubuh. Jika tidak dilakukan, maka orang tersebut akan mendapat dosa besar karena diancam masuk neraka. Memang dalam banyak kasus bagian tumit inilah yang sering terlewatkan saat berwudhu. Tidak semua bagian terbasuh, sehingga seseorang harus memperhatikan bagian ini sampai-sampai beliau mengancamnya dengan kecelakaan. Kewajiban membasuh seluruh anggota wudhu dengan rata sebenarnya tidak hanya pada tumit saja, tapi juga semua bagian anggota wudhu lainnya, seperti di bawah siku, kulit di balik cincin, dan jam. Namun bagian tumit inilah yang biasanya terlewatkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menuturkan, Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang di tumitnya ada bagian sebesar kuku yang tidak tersentuh air. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah, perbaiki wudhumu." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nah,
Untuk menghindari ancaman Nabi ini, orang-orang dulu membuat kolam kecil yang terletak di jalan keluar masuk tempat wudu. Sehingga apabila ada orang yang bagian tumitnya belum terbasuh seluruhnya pada saat berwudu, maka secara otomatis akan terbasuh saat mencelupkan kakinya di kolam kecil itu. Meski terlihat hanya sekedar membasuh beberapa bagian anggota tubuh, tetapi kedudukan wudu tidak main-main di sisi Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW mewanti-wanti umatnya agar terus memperbaiki dan menyempurnakan wudhunya. Itu sebabnya Syekh As-Sa'di menegaskan, masalah meratakan air di tumit bukan masalah sepele, maka jangan menganggap hal ini masalah sepele. Demikian pula dengan berlebihan dalam berwudhu tentu sama tercelanya dengan masalah ini. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sebagai umat Islam yang beriman, kita harus menyempurnakan wudhu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Berwudulah dengan tidak terburu-buru agar anggota tubuhmu dapat terbasuh semua. Jangan sepelekan hal ini karena Allah akan mengancam sebuah siksaan neraka. Na'udzubillah min zalik. Pemirsa Khazanah, bersuci dengan wudu tidaklah sekedar bersuci untuk melakukan ibadah, tapi wudu sebenarnya sudah masuk dalam inti ibadah. Dalam prosesi wudu sudah banyak pahala yang bisa diraih seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim atau mukmin ketika membasuh wajahnya dalam berwudu, dosa yang telah dilakukan matanya akan berjatuhan dari wajahnya bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, dosa yang telah dilakukan kedua tangannya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Kemudian jika ia membasuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua kakinya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir, sampai akhirnya ia pun bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, maukah ku beritahukan perbuatan yang dinilai Allah dapat menghapus dosa-dosa kalian dan akan meninggikan derajat kalian? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda lagi, menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, lalu menunggu datangnya sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan ribaf, siap siaga. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar keutamaan wudu yang tampak remeh ini, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudu. Karenanya, barang siapa dari kalian yang mampu memperbanyak kemilau cahayanya, hendaklah dia melakukannya dengan memperlebar basuhan wudunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.